banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini memunculkan sejumlah asumsi dan mitos. Bahwasanya ada dua ular besar yang tengah bertapa keluar untuk berkunjung ke makam Sunan Kalijaga. Ya, makam Sunan Kalijaga memang terendam banjir saat ini. Ada misteri yang dua kali banjir besar di kota Demak, Jawa Tengah, yaitu adanya sosok dua ular topo hendak sowan ke Katilangu, yaitu makam Sunan Kalijaga. Memang kita tahu ada satu kisah misteri tentang Selat Muria Jawa yang hilang ditelan bumi. Iya, Selat Muria diyakini akan muncul kembali setelah hilang misterius pada tahun 1657. Adapun kehadiran Selat Muria Jawa yang memiliki peran penting bagi warga sekitar seperti jalur perdagangan dan transportasi. Sayang adanya pendangkalan terjadi dan membuat Selat Muria menghilang. Namun terdapat kisah mistis yang dikaitkan oleh orang zaman dahulu mengenai hilangnya Selat Muria Jawa. Di antaranya, Selat Muria memang merupakan wilayah laut yang dahulunya pernah memisahkan daratan Jawa dengan Gunung Muria. Hilangnya Selat Muria ini membuat beberapa penghuni di laut pindah ke Gunung Muria, di mana salah satunya adalah Roh Halus. Konon ada sebuah batu bernama Watu Bandot yang dipercayai dihuni sosok siluman ular berkepala manusia. Banjir Demak yang terjadi saat ini membuat masyarakat sekitar mempercayai bahwa Selat Muria bakal kembali muncul di tanah Jawa. Namun kehadirannya bakal memakan tumbal, salah satunya tumbal para korban banjir di Demak. Wallahu alam. Salam Cimatres, salam satu misteri. Aum.